hubungan saya sama kamu itu cuma buat ngerjain PR sama belajar. Kayaknya bosen banget deh. Apalagi kamu anak muda itu harus coba di luar sana ada apa aja. Nah, karena itu Unity Radio memberikan tempat kamu untuk mengekspresikan hal ini. Ambassador UNU 2. Di sini itu kamu bisa belajar soal broadcasting, soal berbicara di depan umum, soal event, dan tentunya juga soal penyiar-penyiar di sini. Dan kali ini Moza bakalan ngajak kamu untuk cari tahu sebenarnya di Ambassador UNU 2 itu ada apa aja sih. Yuk ikutin aja. Ini kali kedua kita dari UNU itu mengadakan pemilihan ambassador UNU di tahun 2015. Kalau beda dari tahun sebelumnya, kita mencari sumber daya manusianya atau teman-teman dari SMA-nya jelas lebih bervariasi. Kemudian konsep yang kita angkat untuk tahun ini memang berbeda. Lebih anak muda, lebih radiogenik lagi. Kemarin pengalaman mendapatkan teman-teman 2015 ini memang banyak sekali tantangannya. Karena sekolah yang kita datang lebih banyak, otomatis variasi atau karakter-karakter yang ada di sana itu jauh lebih banyak lagi, dan kita memang kesulitan untuk memilih siapa yang akan menjadi finalis dari ambassador. Dan jelas formasinya lebih lengkap, karakternya lebih lengkap juga, berarti target kita yang kita capai alhamdulillah sudah tercapai untuk teman-teman tahun 2015 ini. Di ambassador UNU kali ini, aku bisa dibilang sih jadi bapaknya anak-anak kali ya, karena aku lebih sering interaksi sama mereka. Terus habis itu dari awal sampai sekarang juga ada yang naik turun, ada yang psikologinya naik turun. Terus habis itu juga ada yang suka ada malas latihan, malas datang gitu kan. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini juga semuanya bisa terkendali sampai mungkin ya setahun ke depan aku bekerja sama mereka, nanti insya Allah sih bakal lebih baik lagi ke depannya. Sebelum grand final, kita banyak bekali mereka dengan hal yang memang mereka butuhkan untuk terkait pertama dunia radio, kemudian dunia showbiz yang lain. Kita bekali mereka tentang public speaking, kemudian kita bekali dia tentang pengetahuan dunia radio, tentang bagaimana cara mengemas diri, kemudian personal branding, dan juga ini kita lagi latihan untuk koreografi. Dari model itu semua, harapannya nanti teman-teman gak cuma di sini, harapannya nanti di luar sana mereka juga bisa membawa nama radio Indonesia. Yang agak sedikit jadi tantangan adalah ketika mereka agak malas latihan, karena mungkin mereka juga punya kesibukan gitu loh. Di luar ada les, ada yang ujian nasional juga, ada yang ikut ekstrakurikuler apalah dan segala macam, itu yang sebenarnya kadang-kadang bikin hambatan. Tadi sedikit komentar dan penjelasan dari teman-teman kru dan juga panitia ambassador UNU 2. Kalau kamu penasaran, pengen nonton sama teman-teman ambassador, finalisi maksudnya. Nah, jangan lupa follow Instagram Unity di Unity FM, karena kita bakalan upload kegiatan mereka di sana. Subscribe YouTube kita di Unity FM dan juga Inspiring Sound Indonesia. Sampai ketemu di ambassador UNU on YouTube episode kedua ya. Bye! 놓치고 싶지 않아 놓치고 싶지 않아 놓치고 싶지 않아